Selamat pagi teman-teman semua. Ya, kita bersyukur teman-teman. Ini kemungkinan besar tanggal 21 Maret akan dimulai Piala Menpora, yang mana piala ini diikuti oleh 18 tim Liga 1, sehingga ini bisa menjadi hiburan kita semua selama masa pandemi 1 tahun ini. Kita tidak bisa mengikuti atau menyaksikan hiburan berupa sepak bola di tanah air. Untuk itu, untuk mendukung terselenggaranya Piala Menpora ini dengan lancar sesuai dengan arahan dari Otoritas Keamanan Kepolisian Indonesia, diharapkan teman-teman supporter tidak perlu datang ke stadion, ya, cukup menonton di rumah melalui televisi, yang mana nanti Piala Menpora ini akan disiarkan secara langsung oleh salah satu TV nasional di Indonesia. Laga pembuka dipilih pertandingan awal tanggal 21 Maret, yaitu antara PSIS Semarang menghadapi Arema Malang, yang mana dengan catatan 4, maksud saya Piala Menpora ini diselenggarakan di 4 kota, yaitu di Solo, Malang, Sleman, sama di Bandung. Untuk itu mari kita nikmati sajian hiburan ini. Dan sekali lagi saya ingatkan kepada rekan-rekan supporter semua, tidak perlu datang ke stadion, silakan cukup nonton di rumah saja, karena itu arahan dari Otoritas Keamanan Ketertiban Kepolisian Indonesia. Dan nanti dampaknya kalau ini bisa lancar, bisa supporter tertib tidak datang ke stadion, nanti kemungkinan besar Liga 1 akan diselenggarakan, akan diizinkan. Tetapi sebaliknya, kalau teman-teman supporter tidak bisa tertib, nekat datang ke stadion, nanti dikhawatirkan dari pihak otoritas kepolisian kemungkinan besar sangat sulit untuk mengeluarkan izin. Itu saya harapkan kepada teman-teman supporter tetap standby di rumah, menonton dari rumah saja. Terima kasih, begitu dari saya. Thank you.